Satu pintu ya, dilengkapi dengan loyang stainless korporasi. Nah, mau tau gak sih video review aku tentang mesin oven 501 pintu ini? Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe juga YouTube channel ini. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi ini tuh di sebelah sini guys. Nah, kalian bisa download ini ya di Play Store di HP kalian. Nah, untuk material dari mesin oven 501 pintu ini tuh menggunakan material full stainless. Kalian bisa lihat seperti ini ya. Terus di bagian atas ini sudah dilengkapi juga dengan panel. Panelnya ini ada tombol power, ada timer, ada thermo control, dan ada lampu LED indikator. Jadi untuk powernya ini nanti itu fungsinya sebagai penyalaan dan mematikan mesinnya ya. Terus di sebelah sini ada timer, ini nanti itu pengatur waktu. Ini tuh maksimal waktunya adalah 10 jam, nanti kalian bisa terus sesuai kebutuhan kalian. Terus ini ada thermo control, ini adalah suhunya. Ini tuh maksimalnya adalah 110 derajat ya, nanti kalian bisa terus sesuai kebutuhan juga. Ada juga lampu LED indikator, ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Jadi kalau yang berwarna hijau itu nanti itu fungsinya sebagai LED indikator sebagai penyalaan mesinnya, sedangkan yang merah sebagai indikator pemanas mesinnya. Nah, mesin ini sudah dilengkapi juga dengan handle, fungsinya sebagai pembuka dan penutup pintunya. Di bagian dalamnya sendiri ini tuh menggunakan material galvalum guys. Nah, kalian bisa lihat untuk mesin ini ya, ini tuh sudah dilengkapi dengan loyangnya ini ada stainless korporasi, ukurannya itu segini guys, lubangnya adalah ukurannya 5 mili. Nah, untuk panjangnya dari loyangnya ini adalah 50 cm dan lebarnya adalah 43 cm. Untuk ukuran dari mesinnya sendiri ini panjangnya adalah 60 cm, lebarnya 60 cm juga, dan untuk tingginya adalah 105 cm. Nah, di sebelah sini juga ada ini guys. Ini ada juga mesin oven 501 pintu ya. Ini nanti itu sudah di packing mesinnya. Nanti untuk packingnya sendiri nanti itu dilapisi dengan bubble wrap, terus ada ini kardus, menggunakan kardus plus peti kayunya juga. Nah, di kardusnya sendiri ini tuh ada keterangan mesin oven, ada mesin oven pengering pertanian. Jadi nanti untuk ini ya, ini kan mesin oven, jadi nanti kita centang apakah ini benar-benar mesin ovennya atau enggak. Nah, untuk bagian dalam dari mesin oven ini ya, bagian dalamnya ini nanti itu sudah dilengkapi dengan stainless korporasi. Jadi nanti itu fungsinya sebagai pemerataan suhu panasnya. Nah, di sebelah atas ini ada egg hot fan, nanti itu adalah sirkulasi udaranya guys. Nah, untuk mesin oven ini sendiri, ini tuh bisa upgrade juga guys. Kelebihannya tuh apa aja sih? Jadi aku jelasin satu persatu ya untuk mesin ovennya ini. Kelebihannya yang pertama, ini tuh perawatan mudah. Jadi nanti ini kan menggunakan materialnya ini menggunakan full stainless. Jadi nanti tuh perawatannya sangat mudah sekali. Setelah itu cara operasional juga sangat mudah, karena sistemnya ini sudah menggunakan sistem full otomatis guys. Nah, mesin ini sendiri ya bisa upgrade juga guys. Upgrade-nya tuh apa aja sih? Yang pertama ya, upgrade-nya ini untuk bagian pintu kan bisa upgrade menggunakan kaca. Kacanya ini nanti bisa ditambahkan di bagian pintunya ya. Setelah itu di bagian panelnya ini kan bisa menambahkan upgrade atau ini ya, upgrade menggunakan thermo control digital atau timer digital. Setelah itu untuk loyangnya sendiri, loyangnya nanti kalian bisa upgrade juga menggunakan loyang stainless korporasi dan kasa stainless. Nah, setelah itu di bagian bawah untuk bagian kakinya ini kalian bisa upgrade juga menggunakan kaki roda ya, nanti mesinnya itu bisa dipindah-pindahkan. Nah, untuk mesin ini sendiri, ini tuh bisa untuk pengeringan apa aja sih? Jadi yang pertama ya, ini tuh bisa untuk pengeringan serbaguna guys. Bisa untuk contohnya daun, bunga, keripik, kerupuk, gula semut, dan pengeringan serbaguna yang lainnya. Nah, kami juga mempunyai berbagai macam kapasitas. Untuk kapasitasnya itu bermacam-macam. Ada yang kapasitas 501 pintu seperti ini,
Ada juga yang kapasitasnya ini 5 rak 2 pintu. Ada juga yang kapasitasnya 10 rak 1 pintu. 2 pintu juga ada. Ada yang kapasitas 20 rak. Dan ada yang kapasitas paling besar sendiri adalah kapasitas 40 rak atau 40 loyang. Dan untuk pemanasannya sendiri, ini tuh menggunakan pemanas gas LPG ya. Untuk free-nya ya, ini bisa mendapatkan selang regulator, terus ada free packing kayu plus kardusnya juga ya. Setelah itu untuk ini mesin pembelian dari Raja Pengering nanti mendapatkan garansi 1 tahun all spare part. Oke, setelah aku jelasin dari mesin oven ini, aku langsung aja bikin tutorial atau cara operasional dari mesin ovennya. Sebelum operasional, jangan lupa kalian masukkan dulu untuk material yang akan kalian keringkan, terus kalian tutup di bagian pintunya. Nah, selanjutnya kalian bisa hubungkan untuk selang dan regulatornya ini ke tabung gas LPG guys. Nah setelah itu hubungkan juga untuk sekernya ini pada arus listrik. Dan yang terakhir jangan lupa kalian atur di bagian panelnya. Nah untuk panelnya ini ya, kalian bisa atur bagian timernya ini, nanti kalian bisa atur sesuai kebutuhan aja. Terus termokontrol ini kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Terus ini langsung aja nyalakan dari tombol powernya dan mesin bisa menyala. Nah setelah mesinnya ini sudah menyala kayak gini tentunya, kalian bisa langsung aja mematikan dari tombol powernya. Dan mesin sudah keadaannya mati dan bisa digunakan kembali. Oke, terima kasih sudah menonton video review ini sampai selesai. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe juga YouTube channel ini. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi ini tuh di sebelah sini guys. Nah, kalian bisa download ini ya di Play Store di HP kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.